Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel YouTube aku, Desta Davina. So guys, di video kali ini aku bakalan tunjukin semua koleksi paper squishy aku yang berwarna pink. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih banyak buat kalian yang udah klik like juga subscribe. So daripada berlama-lama, ayo kita squish semua paper squishy pink ini. Yang pertama di sini aku punya Hello Panda, snack Hello Panda. Belakangnya ada nama channel YouTube aku ini, Desta Davina. Aku udah bikin paper squishy ini lumayan lama, tapi ternyata paper squishy-nya masih lumayan bagus. Jadi kita squish paper squishy-nya. Ini warnanya pink banget loh guys. Terus walaupun nggak yang slow banget, tapi dia tuh enak di squish gitu loh guys. Lanjut ke paper squishy berikutnya. Di sini aku punya paper squishy Hello Cutie. Ini tuh aku bikin paper squishy-nya waktu nge-live, dan ini 3 marker challenge guys. Aku nemuinnya di salah satu aplikasi gitu. Buat yang lagi nonton ini, kalian ada yang nontonin juga nggak waktu aku bikin paper squishy ini? Komen. Lanjut ke paper squishy berikutnya. Di sini aku punya 3 paper squishy My Melody. Kita mulai dari yang paling kecil ini. Ini hanya kepalanya aja guys. Tapi walaupun hanya kepalanya, ini lucu sih menurut aku. Aku lebih suka yang mungil ini daripada yang ini. Lanjut yang besar ini. Ini waktu itu aku bikinnya kayak unboxing gitu guys. Terus ini yang cigiri, ini aku dapat dari giveaway-nya Atia waktu itu. Kalian paling suka yang mana? Ini atau ini? Komen. Lanjut ke paper squishy berikutnya. Di sini aku punya 2 paper squishy mini. Yang pertama ada Teeny Weeny Bitty. Ini kecil banget sih guys, jadi agak susah di squish gitu. Terus gambarannya jadi kurang jelas karena lumayan ribet bikinnya, kecil. Maaf ya guys, sedikit berisik, terus suara ayamnya itu bersuara terus dari tadi, nggak tahu kenapa. Bukan ayam kami sih guys, ayam tetangga gitu. Oh ya, lanjut donat. Ini donat, waktu itu aku unboxing juga deh kalau nggak salah guys. Tapi waktu itu aku unboxingnya di video short gitu. Waktu itu kalau nggak salah paper bag, blind bagnya juga ikutan mini karena paper squishy-nya juga mini. Lanjut ke paper squishy berikutnya. Di sini aku punya paper squishy kelinci. Ini sebenarnya lebih dominan ke warna putih, tapi karena masih ada pink-pinknya gitu, jadi aku masukin juga. Aku suka banget sama kelinci cewek ini karena lucu menurut aku warnanya. Cerah aja gitu warnanya, pink sama putih. Perpaduan pink dan putih benar-benar sebagus itu. Lanjut ke paper squishy berikutnya. Di sini aku punya paper squishy Pusin Esserun. Ini juga warna perpaduan warna pink dan putih gitu. Ini juga udah termasuk lumayan lama sih guys aku bikinnya. Aku kurang ingat juga kapan aku bikinnya. Lanjut ke paper squishy aku berikutnya. Tada, di sini aku punya paper squishy penggaris mini gitu. Ini juga hasil dari unboxing gitu guys. Kalian ada yang nontonin ini nggak, unboxing yang aku dapat paper squishy penggaris ini? Oh man, ini video unboxingnya juga udah lumayan lama, masih udah di bawah-bawah gitu. Dulu tuh aku emang sering bikin unboxing paper squishy gitu. Sekarang udah agak jarang sih guys. Lanjut ke paper squishy aku berikutnya. Ini lucu sih guys penggarisnya mini gini. Oh iya guys, tadi aku kelupaan masukin paper squishy My Melody ini ke dalam perkumpulan-perkumpulan paper squishy My Melody yang tadi. Jadi aku tunjukinnya sekarang. Yang ban ini aku punya beberapa gitu, karakter Sanrio. Ini juga aku suka. Lanjut
ke paper squishy aku berikutnya. Di sini aku punya 2 paper squishy cookie cookies. Ini tadi paper squishy cookie yang cookies ini aku lupa masukinnya, mungkin karena keselip, jadi di foto thumbnailnya nggak ada dia guys, kelupaan. Ini juga hasil menang dari giveaway-nya Atia waktu itu. Aku suka banget sih guys, cookie-nya benar-benar selucu itu tuh. Nah, kalau paper squishy cookie for watch ini aku dapetinnya dari Atia juga. Atia waktu itu kasih ke aku sama temen waktu SMP gitu guys, aku masih ingat banget. Terus dia suruh pilih, aku jadinya milih yang cookie ini karena aku suka warna pink, terus karena lucu. Aku ingat waktu itu dia ada bikin cookie Cimi sama Koya kalau nggak salah. Nah, aku pilih yang cookie ini. Untuk 2 lainnya dikasih sama teman yang lain. Lanjut ke paper squishy aku berikutnya. Lanjut, di sini aku punya paper squishy pancake stick itu. Waktu itu aku masih ingat, aku nontonin salah satu content creator juga, youtuber gitu. Dia kayak ngoleksi squishy-squishy gitu. Terus karena squishy-nya lucu, jadi aku bikin deh paper squishy ini. Lanjut ke paper squishy berikutnya. Ini juga lumayan enak di squishy guys. Tara, di sini aku punya paper squishy taco chips. Taco chips. Ini hampir mirip U sih guys, aku kurang warnainnya di situ. Terus ini aku bikinnya juga waktu nge-live gitu guys, bikin paper squishy-nya. Oh ya, ngomong-ngomong nge-live, akhir-akhir ini live aku lagi sepi banget, nggak tahu kenapa. Kapan ya bisa kembali ramai kayak dulu? Lanjut ke paper squishy aku berikutnya. Tara, aku di sini punya paper squishy strawberry milk 2 ini, yang jumbo sama yang mini. Kita mulai dari yang jumbo terlebih dahulu. Waktu bikin yang jumbo ini aku nggak bikin tutorialnya di YouTube, jadinya aku bikin lagi yang mini ini. Terus yang aku bikinin tutorialnya tuh yang mini ini guys. Buat kalian yang mau nontonin tutorial-tutorial aku bikin paper squishy lainnya, ada channel YouTube aku, kalian tinggal scroll-scroll aja atau nggak klik aja playlist di channel YouTube aku. Udah aku kumpulin gitu kayak tutorial-tutorial bikin paper squishy. Kalian lebih suka yang jumbo atau yang mini nih guys? Komen. Lanjut ke paper squishy aku berikutnya. Di sini aku punya paper squishy Mike Pan Chigiri Rainbow. Karena ada warna pink-pinknya gitu, jadi aku masukin juga dia ke pink paper squishy collection. Ini juga aku suka banget sih guys. Udah mini terus lucu juga paper squishy-nya. Lanjut ke paper squishy aku berikutnya. Di sini aku punya paper squishy Ban Koya sama Adgi yang lagi tidur gitu. Nah, ini juga udah lama banget aku bikin paper squishy-nya. Tada, belakangnya nggak aku warnain, hanya depannya aja gitu. Tapi ini lucu sih guys, mereka lagi tidur. Lanjut ke paper squishy aku berikutnya. Tada, di sini aku punya paper squishy Clevo. Enak banget di squish guys. Ini aku waktu itu bikinnya bareng Atia 3 Marker Challenge, jadi warnanya kayak gini Clevo-nya. Kalian ada yang nontonin juga nggak waktu aku 3 Marker Challenge bareng Atia yang bikin ini? Lanjut ke paper squishy berikutnya. Di sini aku punya paper squishy takoyaki. Takoyakinya ada 3 buah gitu di dalam sebuah mangkuk berwarna pink. Aku kasih matanya biar lucu aja. Ini agak susah di squish loh guys, karena lebih ke pinggir gitu paper squishy-nya. Tapi ini lucu juga. Lanjut ke paper squishy aku berikutnya. Di sini aku punya paper squishy cake roll, yang utuh sama yang potongannya gitu. Aku lebih suka sama yang potongannya karena lebih enak di squish, segenggaman gitu. Nah, kalau yang ini tuh agak ribet di squish menurut aku. Ini juga aku punya tutorialnya. Aku nggak tahu udah berapa itu jumlah tutorial paper squishy. Pokoknya udah lumayan banyak deh guys. Kalian lebih suka yang utuh atau yang potongannya guys? Komen. Lanjut ke paper squishy aku berikutnya. Di sini aku punya paper squishy box Katy karena ada warna pink-pinknya juga, jadi aku masukin. Nah, untuk paper squishy ini aku random aja gitu kepikiran untuk bikin paper squishy ini.
kayak benar-benar aku sendiri bikin itu. Terus aku namain box skating atau kenapa gitu. Terus ini benar-benar seslow itu loh guys. Enak banget di squeeze. Oh, nggak tahu ya kalau ini punya tutorialnya atau enggak, aku udah lupa juga. Lanjut ke paper squishy aku berikutnya. Di sini aku punya paper squishy Loopy. Kartun Pororo, Loopy ini sahabatnya Pororo. Untuk tutorial yang Loopy ini aku bikin di short. Oh ya, di beberapa video short aku juga bikin paper tutorial paper squishy gitu. Bukan hanya di video panjang aja ya guys. Lanjut ke paper squishy aku berikutnya. Ada di sini aku punya paper squishy buah peach. Ini warnanya lucu sih. Aku lumayan suka sama bentukannya gitu. Warnanya juga suka. Walaupun ini nggak terlalu enak di squish. Lanjut ke paper squishy aku berikutnya. Tara, di sini aku punya paper squishy ice bear yang lagi nulis atau menggambar ini. Oh, lagi menggambar deh kayaknya. Waktu itu aku bikin ada ice bear, grizzly sama panda. Aku bikin kayak masing-masing satu, terus ada gabungannya gitu sama kayak mereka bertiga. Lanjut ke paper squishy aku berikutnya. Di sini aku punya paper squishy big bubble. Ini juga dikasih sama Atia waktu itu. Kan waktu menang giveaway ada beberapa paper squishy gitu yang aku dapetin. Itu udah lama banget sih guys giveaway-nya. Aku juga bikin video unboxing-nya waktu itu. Coba kalian scroll di bawah-bawah, pasti ada videonya. Lanjut ke paper squishy aku berikutnya. Di sini aku punya paper squishy marmor crepes. Ini lucu, aku suka banget. Aku masukin juga karena ada pink-pink gitu di atasnya. Walaupun ada perpaduan warna kuning keju gitu, tapi aku masukin juga karena ini lucu dan berwarna pink juga. Lanjut ke paper squishy aku berikutnya. Ada ini paper squishy Pocky strawberry, ini juga termasuk waktu itu di hadiah giveaway-nya Atia tuh. Ada namanya. Aku suka banget sama yang ini, benar-benar realistik banget menurut aku. Warnanya juga lucu. Lanjut ke paper squishy yang terakhir. Tada, di sini aku punya paper squishy makaron pink. Aku punya 4 paper squishy makaron pink, ungu, biru dan juga kuning. Ini nggak terlalu enak di squishy untuk makaron pink ini, tapi dia lucu. Terus video ini, tutorial video yang makaron pink ini yang paling rame ditonton di video panjang aku guys. Paling enak di squish menurut aku warna yang warna ungu gitu, enak di squish sama kuning deh kalau nggak salah. Tara, segini aja video dari aku pink paper squishy collection. Maaf kalau ngebosenin, tapi aku harap kalian suka sama video aku kali ini. Next, kira-kira warna apa lagi ya, koleksi warna apa lagi, komen di bawah. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye semuanya.